Nah, jadi orang istri cemas dirawat rumah sakit 2 hari. Nah, kena biaya satu malam dan 500 ribu. Bagaimana tanggapan Bapak kalau anak-anak yang di bawah umur yang masih merokok? Dia pernah bilang kita dilarang, pasti tanggapannya kan uang nak Bapak dendai. Itu aja. Pernah saya tegur sekali. Kita masih kecil, masih sekolah. Masalah merokok. Dia bilang, spontan dia bilang, angkat nak Bapak dendai. Itu urusan dia. Itu aja kita. Dari bisa nama le di Mukanam. Iya. Kalian bapak sama bapak. Iya. Tanggapan bapak tentang rokok apa bapak? Kalau kayak tanok masalah rokok. Iya. Usah. Tidak kedek-kedek. Kan udah candu lah. Tapi apa gitulah merokok. Gaya kurang normal. Apa rokok aktif atau pasif pak? Eh? Rokok aktif atau pasif? Kurang gitulah, kurang pengembar. Nah. Apa mulai merokok tuh dari umur? Mau mulai? Iya, kalau dulu merokok kan ikut. Ada nggak niat apa untuk emang yo berhenti total? Siapa lah dulu berapa berhenti merokok mah? Bapak berhenti nih bisa mengurangi bisa. Mengurangi bisa. Kalau ada upek berhenti rokok berhenti. Ya, kan umur pula 56 kalau berhenti rokok. 3 hari saja ada kalau saya. Ini enggak bisa. Tapi kalau aku kuat dah rokok kan. Ini enggak hati sebenarnya. Rokok dulu ini 3 menit. Berarti kalau dalam sehari itu kalau enggak merokok enggak salah. Enggak salah. Ini yang masalah itu kan kelas kakak rokok kan tak dulu orang nak nah, tapi rokok dia nak makan apa nah, dia makan rokok nah, nanti kan ada kan ada cair rokok tu kan kadang sebelum makan rokok dia sediakan apa tapi tidak ini kalau ambil rokok ini yang hidupnya